Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau memasak ini sawi putih ya. Ini kita padukan dengan bakso mix ayam dan sapi. Bahan-bahannya cukup mudah. Bawang merah, bawang putih. Ini kita potong-potong dahulu. Ini bisa disesuaikan, jika pengen pedas ya bisa ditambah cabai. Ini edisi gurih-gurih biar semua bisa makan ya, dari anak kecil, orang tua, dewasa. Jika ingin pedas bisa dikasihkan, dibuatkan sambal. Ini kita tambahkan loncang, daun bawang biar tambah gurih ya. Oke, setelah itu kita panaskan minyak goreng dengan wajan cedul. Kita gongso, kita oseng-oseng, kita orak-arik biar harum semerbak. Pokoknya kalau wajannya belum jebol masih dipakai maneman. Kita orak-arik dulu. Setelah bumbunya layu, kita masukkan baksonya dahulu ya. Ini kita orak-arik dulu biar baksonya agak kena minyak dikit, biar agak kering gitu, gak kering-kering banget sih, pokoknya campur aja. Lalu kita tambahkan sawi putihnya, kita campur. Nah, karena ini mengandung air jadi tidak akan gosong ya, tidak usah ditambahkan air. Lalu kita tambahkan bumbunya, ini garam sedikit aja biar nanti enggak keasinan, merica bubuk, micin sedikit aja ya, enggak usah banyak-banyak. Lalu kita campur. Nah, udah gampang, itu aja. Pasti masakannya enak karena bahan-bahannya sebelumnya sudah enak. Itu bakso udah ada rasanya, enak sekali. Nah, ini sudah layu ya. Sudah kita matikan kompor dan siap disajikan. Baksonya banyak sekali ini, mantul ini pokoknya. Oke, begini penampakannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.